Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini mau kuliner ekstrim. Ini walang kayu teman-teman, belalang kayu. Dari kayu jati ini bagus-bagus banget termasuk teman-teman. Kadang ada campuran yang hijau. Kalau ini walang kayu teman-teman, beneran. Ini nanti mau diapakan? Digodok. Pecak, mau diungkep. Diungkep dulu, terus digoreng, nanti dipecak. Dulu saya itu makan gatel ini gituan, tapi katanya ini kalau yang masak Chef Rita katanya enggak teman-teman. Ini beli harganya di orang itu teman-teman, orang luruh baru dari hutan ya. Bocah. Hutan bocah ini harganya 15.000. 15.000. Dua ini 10.000. 30.000. Ya wis teman-teman, nantikan selanjutnya video ini. Nanti yang masak Chef Rita katanya enggak gatel. Di mau pan mangan tak video ngi miman ucak lo video di sing nonton aku. Ucak mas gal. Lah hari wong wetan tak kayane ngan kowe lotek kayane tak ngarani ne. Ini teman-teman ini digodok berarti. Lah tai ora dibeda di sini. Entar kalau udah dicemplungin dulu biar mati. Wah, ini seru langsung isinya banyak banget teman-teman. Wow, kuliner ekstrim. Ini kakakku yang kedua teman-teman. Di urip ya, ini urip teman-teman. Nah ini bumbunya apa aja? Bawang putih ini, kunir, tumbar, garam, kunir, cabe-cabean. Eh ini yang gerus para queen. Ini chef utama ini teman-teman. Chef ahli. Apa aja awas buat dipotong. Apa aja bisa. Nah ini teman-teman diungkep direbus warnanya langsung merah teman-teman. Oh ya, di daerah saya kenapa banyak belalang karena depannya hutan teman-teman, daerahku perhutanan. Tahan jagung banyak teman. Tapi aku kalau suruh cari kayak gini ya nggak sanggup. Dulu aku dapat banyak banget pernah dulu waktu kecil seneng. Tapi makanya ya nggak seneng karena giduan. Nah, teman-teman ini dibedatin apa nih? Codolnya teman-teman. Codolnya tai. Tuh. Ini kepalanya dipisah. Kalau banyak gorengnya dipisah biasanya. Ini cuma sedikit ya dicampur. Tuh, walang kayu teman-teman. Gatel apa gatel? Enggak gatel. Asal tumrasan. Asalnya pernah kupune satu kali. Bawa kemen rasan tapi gatel merek. Terus dan ini suara kan? Yo, kursa dia sawung itu. Tapi kemen dia dikum di stok apa ya? Kayak gitu. Tapi kudu nih kasih kayak dia apa nama nih? Diungkep kok. Kayak yang kudu diungkep mana? Cuci. Diungkep. Oke. Gatel dong. Yang bikin gatel kan cukup kayak oleh. Terus yang tadi ini kan udah biasa. Orang lagi pangan di sini. Sahab simpan mama tang mateng ben ngurung karuan mang. Teman-teman lagi digoreng, wah warnanya abang yuk. Ini digoreng sampai garing. Mandarnya garing itu udah bunyi pletik pletik pletik.
minyaknya cuy lemah. Oke, oke, wis matang lah, turun. Oke, wis goreng. Nah, ini kalau udah dibumbuin, teman-teman. Jadi sebelum digoreng ini dibumbuin di sini. Sambil diungkep. Oh, mantul. Nah, ini teman-teman. Ini jadinya walang geprek. Ala Rita Sugiarto, enak ah? Enak apa ora? Rasanya gimana? Kayak urang paling. Geser lah mama. Naskahnya cak doyan apa ora? Pak. Iya. Bun, cakakan wis kowe siji maning to limpun. Kuat gatel. Tes bismillahirrahmanirrahim. Terus siapa yang gatel temenan lu bismillahirrahim. Nah ini untuk apa sih? Bang, ntar jatuh, jangan naik-naik ntar jatuh. Bang, nasinya. Rasanya hampir mirip udang. Udang digoreng-garing. Nama aku Kupret. Mantul teman-teman. Tapi aku agak takut gatel teman-teman. Hiduan. Mana pedas manis. Warek. Pondo ya. Oh, ini sih lok ya. Teman-teman makan spesial, makan walang. Aku tapi kayaknya gatel teman-teman. Tenggorokannya kerasannya ora enak. Bapak. So, hari pengen. Oh, yeah. Ora, bapaknya mitos. Itu siapa kenanya gatel kok ya? Piringnya pecah. Seneng pecah sih. Makan, Pak. Tiga. Makan. Alhamdulillah. Ini doyan sih kira. Paling doko. Mana kun karung mana ini kon mene mangan.